Masih lagi bersama kami dalam debaran AME Meletak. Dan seperti dijanjikan, kami bersama dengan kumpulan sepatu. Tapi sebelum tu, teruskan untuk tweet-tweet cabaran Meletak. Bagi Nabi kena Karen, please. I beg you. Kalau tak cukup RM5,000, sepatu yang kena Karen. Okay, deal. Deal. Aku tak tahu nama sampai. Kenapa tak kerusi kuning yang macam tu? Macam... Kerusi Karen tu. Okey, kita bersama dengan finalis Mara Jelawak Mega Sepatu. Ramai orang, ramai orang. Ramai gila. Kita dah bayar ni hari. Oh, yo. Sepatu Tania. Alhamdulillah. Antara finalis Mara Jelawak Mega. Tapi sebelum kita nak ke MLM, kita nak ucap Tania juga kepada Jet. Sebab berjaya menjadi top 5 untuk pelawak paling meletop. Awak akan bersaing dengan siapa tau? Dengan Jihan. Jihan dengan Musa. Tak, tu bapak dia. Ya, Musa, Abang Boce, Zizan dan Johan. Tahun lepas Jet dah menang. Tapi artis TV meletop kan? Tapi sekarang baru ada artis lawak meletop. So, tahun ni macam mana Jet rasanya, Jet? Lagi 19 hari ni. Saya jawablah. Menang lagi lah. Ya Allah, amin. Sebenarnya tak pernah letak apa-apa pun harapan Mil. Dia lebih pada kualiti kerja lah. Kan? Itu bonus satu. Dapat, alhamdulillah. Kan? Dapat pun, hidup kena teruskan. Okey. Nampak? Okey. Alright, kita dapat baru dapat berita. Berita update di mana ramai orang nak kenakan habis sebenarnya. Sekarang dah 2,000 lebih tweet. Jadi, 2,000 lebih lagi saja yang saya perlukan. Ini apa ni? Dari anda semua terus tweet. Ini apa? Hashtag cabaran meletak saja. Bukan, mulai minggu ini kita ada cabaran meletak. Okay. Tapi untuk guest. Tapi untuk first week, kita akan bagi Nabil yang rasakan azab tu. Yelah. Aku kan tikus makmal. Apa-apa aku kena dulu. Tapi diorang kena hashtag cabaran meletak. Kalau tidak, diorang tak buat. Okay, anyway. Back to MLM. Dah masuk pentas akhir ni. Jadi mungkin orang tak mungkin orang semua ingat kita Jeb. Yalah. Dia orang ada cerita dah ni. Oi. Macam ni persediaan Jeb. Persediaan cakap pun fumble lah. Cakap pun fumble. Sebenarnya memang belum ada apa-apa lagi pun. Kenapa tak ada apa-apa lagi? Susah. Sebab setiap minggu pun memang tak ada sebenarnya. Nabil pun tahu kan macam mana kita alami kat belakang stage tu. Sebanyaknya dalam 12 minggu ni lebih ataupun separuh daripadanya adalah spontan semata-mata dia terbentas. Sebab bila dah tak ada, benda dah jalan, kita kena ada kan juga. Okey, adakah anda semua rasa seminggu tu, tak sampai seminggu sebenarnya, seminggu lah kan untuk cari bahan dan idea tu masih agak singkat? Singkat? Singkat sebenarnya, terlalu singkat. Masa sekarang ni pun dah rasa seminggu tu macam 3 hari rasa. Kan? Laju gila. Tahu-tahu dah hari kami. Hari kami dah rehearsal, hari Jumaat dah perform. Ayo. Masalah dia, Lofa dengan semua penonton, nak buat satu sketch pun seminggu tak cukup. Ini kan pula 2. Betul. Lepas tu kita 3 minggu terakhir ni, maknanya kita buat 6. Oi. Lagi satu, dia dah macam kekeringan idea juga tau. Kekering untuk kita sendiri, kita dah melalui 4 musim. Betul. Kalau dikira-kira dekat 50 sketsa kita dah bagi persembahkan pada... Boleh saya tanya korang punya pendapat yang jujur tak? Adakah korang rasa sebagai pelawak, banyak macam program TV and everything, do you guys think you need a break? You need a break or not? Yep, aku rasa perlu. Kau faham pun ya. Aku teka je mana kena. Yang mana kalau kena. Kena yang tadi kena. Betul. Ini kena. Ini kena. Jangan betul-betul. Nampak match. Okey, kita rehat kejap. Okay. Sebab apa kita nak tengok. Ini pun kawan kita kenapa yang pelakon pelakon ni. Kenapa parody ni? Kenapa? Parody ni adalah parody anugerah meletup era tahun lepas. Bukan. Habis tu? Jadi kena. Parody ini dibuat untuk mereka-mereka cara mereka nak ambil hadiah. Bila menang anugerah. Tahun 20 aku tak faham juga lah. Jihan punya perangai ni. Kita tengok lah. Jihan, siap kau? Siap kau? Parody di meletup minggu ini, roll it. Macam tu muka kau, Fah, nanti meletup 2020. Tak apa, Zizan. Zizan pula. Jihan. Ada... Ubi ada batas. Bukan, lori. Ada lori, aku langgar kau guna lori tu. Aku lupa pantai tu. Jab. So, Bil. 5 bara. 5 bara, Bil. Juga akan perform di Malam Anugerah Meletup Era. Wow. Amazing. Tak sabar nak tunggu tu. Itu pun kita belum fikirkan lagi. Banyak gila. Kita fikir sketsa ni dulu kan. Tapi 5 bara tu, korang nyanyi je kan? Macam satu band. Main instrumen lah sekali. Jangan nak pecah lubang semua benda. Tak. Ini ditunggu-tunggu tau 5 bara ni. Oh, ya ke? Sebab hari tu masa anugerah lawak warna meletup. Oh, ya? Alhamdulillah, Bil. So, suara rupa-rupanya.
Dah setelah dibimbing oleh Sarah. Boleh lah. Okay, anyway. Syuib sendiri, masa satu minggu yang you kena perform seorang-seorang tu, you panggil sit down comedy tu kan? Yeah, sit down comedy. You ada cakap you nak call Mamat. Itu punchline. Taulah. Cuba kalau you call betul. Cuba jawab betul lah. Aku buat sebab terlanjur aku dekat sebelah ni. Ada call tapi tak ada lah. Jujur je lah. Jujur je. Ada, aku dah call dia. Betul? Kawan kan? Ah. Ada. Telefon, mak sihat ke tak, semua itu je. Tak ada lah ajak ke apa, tak ada. Tapi korang rasa peminat tu rindu tak tengok korang semua bertiga atas stage? Dia satu. Jawablah kau yang buat saya nak komedi tu. Kalau dia ada balik, dia satu pertemuan yang epic lah. Ya, epic. Orang mesti macam sorak daripada. Sebab epic pun dah kerja. Bukan epic, epic. Epic. So, maknanya possibility korang dengan Mamat bergabung balik untuk Maharaja Lawak yang akan datang tu, possibility tu ada ke, Jeb? Buat masa sekarang ni, kalau kau tanya dalam keadaan sekarang ni, kita orang tak masuk lagi dalam tahun depan. Sebab yang ini pun tak habis lagi, yang ni pun terlalu struggle untuk kita kan. Tapi tak tahulah, hati manusia tu berubah-ubah. Tengah panas. Akipah jap. Kita Wan and One Piece kembali selepas ini. Meletak. Artis lawak meletak. Abang Boce. Jeb Sepatu. Jihan Musa. Johan. Zizan Razak. Penyanyi meletup, Hafiz Soeng, Dato' Siti Nurhaliza, Hazama, Sheila Hamzah, Akim Ahmad. Okey, masih lagi bersama kami dalam Debaran AME. Terima kasih dan tanya kerana anda buat tanah abis. AME itu Melina. Bukan. Anugerah Mekau Era. Tak bincang. Apa yang kau... Jangan ayahlah bincang konten kat sini. Bincang ni. Dapat idea kat sini. Dapat idea kat sini. Dapat apa-apa pun lagi. Kau jangan buat hal. Weh, babe. Boleh tengok. Aduh. Okey. Wamboi. Kau dapat kenakan aku. Kau tengok minggu depan aku wax ketiak kau. Kau tengoklah. Kau tengok. Kau tunggu. Okeylah. Okey. Tak apa. Sebenarnya, I tak pernah menganiaya orang. Stand di depan-depan lah. Hati pernah. Yang belakang tak tahu lah. Hati pernah. Okey, tapi apa kata you pegang dulu untuk merasmikan? Ui, tak sampai hati. Tak sampai hati. Kau nampak? Inilah masa bau betul-betul sahabat. Masa dia dah tolong. Dia dah tolong masa minggu stand up. Tak sampai hati lah. Kau jab tu kau. Jangan. Kalau kau sampai hati, buat aku lagi teruk. Aku lah. Cuba try sikit tekan. Ini dia orang punya. Tekan je lah. Kita sebagai guest. Belum. Okey. Belum. Anak orang tu alah. Macam-macamlah dia orang ni main. Banyak benda boleh main. Uno Staco boleh main. Aduh mak. Congkil lidi tu boleh main. Dia jangan goyang tu. Ini juga dia main. Problem lah dia orang ni. Woi, Bill. Dah, Bill. Dah terkencing. Sudah. Okey. Bill, betul ke? Betul lah ni. Makcik ayam bermak. Masya-Allah. Allah, siapa cipta kerusi ni? Janganlah, kita dah start ke udut dah start ke? Bahayalah dia orang buat macam ni. Merah ni yang jangan tekan button ni. Okay. Tak, aku cakap button tu jangan tekan dia orang. Kau tekan. Jangan tekan, aku tunjukkan tu. Ya Allah. Okey. Allah. Dah habis. Okey. Dah. Okey, dah ke? Masih lagi. Weh, kau tengok gambar aku kejung. Dah. Okey, jom kita tengok carta filem menutup minggu ini. Role. Di tangga kelima, The Wedding Ringer. Mengisahkan tentang seorang bakal pengantin lelaki yang tidak mempunyai pengapit untuk majlis perkahwinannya dan terpaksa mengupas seorang lelaki dari syarikat yang menawarkan khidmat pengapit. Sebab itu berlakulah babak-babak yang amazing. Di tangga keempat. Sama pun Encik Perfect Ten. Kabarnya ketubah tiket bagi filem arahan Rusla ini telah mencecah RM1 kawin 5 juta sepanjang minggu terakhir. Wow, seminggu. Di tangan ketiga, projek Alam Anak.
Almanak. Tak ada manda tadi. David yang punya tempat ke universiti di Amerika tidak mempunyai duit untuk membayar yuran. Jadi dia telah jual sate di tepi jalan selama tu cerita David lain. Dari tangga kedua, Nabil. Wild Card. Filem ini menceritakan tentang seorang kaki judi yang hidup terancam akibat terjebak dalam dunia judi. Ha. You perlu relate tak dalam hidup ini sendiri? I try je test market tadi. Juara! Juara film menentang minggu ini, The Last, Naruto The Movie. Ui, dah siap sangka Naruto pada The Movie. Hebat sekali. Pada adik-adik semua boleh nonton Naruto The Movie. Okay. Naruto The Movie. Okey, kita bagi Nabil Hajar. Oh, berpeluh aku. Kita tanya soalan daripada sampai Twitter. Sampai tiga orang tweet sampai 5,000 eh. Tak apa Nabil, rambut kau pun dah straight dah, dah kejung lah. Okay, anyway, soalan-soalan daripada macam Twitter Bobo untuk... Macam Bobo yang tu. Bobo? Rambut tu. Aku ingat handsome lagi. Bobo je kau bagi aku. Soalan-soalan dari Twitter untuk Jeb dan juga Syuib. Oh, ada. Soalan pertama. Soalan pertama. Suara Abang Jeb dan Abang Syuib sangatlah sedap. My question is, tak nak ke menghasilkan album sendiri? Kalau kita jawab tu dah kita takbo tu. Baik kita skip je soalan. Okey, skip. Nombor dua, siapa yang jadi tulang belakang sepatu selama ni? Daripada Aina Sakinah. Sakinah tanya. Tulang belakang dia lah. Saya minta tulang belakang. Ya ke? Okey, lepas tu. Lepas MLM 2014, apa projek sepatu yang seterusnya? Filem ke, drama ke, whatever ke? Yes. Memang kita nak menyendiri lah. Dia lain, saya lain. Dah. Skip lah, skip soalan. Okay, eh, diorang suka skip soalan. Cuba letak diorang kat kursi ni. Tengok okay. Diorang jawab apa ke tak. Apa tanya yang keempat? Bila Abang Jack nak tukar dari single to married? Itu saya boleh cakap, doang-doangkan lah. Tak lama lagi lah, Jack. InsyaAllah. InsyaAllah, Jack. InsyaAllah. Gambar pun dah banyak dah. Nombor lima? Gambar pun dah banyak dah. Iya, keluar gambar dekat Facebook semua. Alhamdulillah. Hasan. Okey, bila nak datang? Aku ambil tahu pasal bila orang tulis nama girlfriend Jeb, aku pun ambil tahu pasal nama dia sama dengan nama bini aku. Zira. Oi, kau bagi tahu gitu je. Alamak, Jeb ni rahsia ke? Tak, boleh okey. Okey. Kau senyap. Aku nak tanya soalan ni. Bila nak datang Singapura? Jawapan dia tunggu pasport kita orang buat nanti. Kau tak tahu, Mama. Sudah bersedia untuk MLM final? InsyaAllah. Eh, lawak bulu ayam dah tanya? Tak lagi. Lawak bulu ayam mana? Lawak bulu ayam mana? Lawak tu tak boleh diulang-ulang ni. Betul. Dia bukan macam lagu. Lagu boleh nyanyi, tahun depan boleh nyanyi. Lagi kau ni kau janganlah pegang benda tu, seriau aku. Boleh tak jangan habiskan segmen ni sebab Nabil buat hal je, kalau kena dengan ayah tekan je. Sorolah. Boleh tak kekalkan benda ni selama-lamanya? Jangan. Okey. Ada lagi soalan. Dah habis dah soalan. Alhamdulillah. Okey, Jeb, Syuib boleh balik? Ya. Yeah. Tipulah. Macam gitu. Ya betul. Okey, sekarang boleh tak you buka? I nak suruh Syuib ke mana-mana. Boleh. Tolong. Dia demam. Tak boleh, saya demam. Oh, janganlah macam tu. Kurang jantan kan? Dia demam. Mana tahu lepas kena bayi app, try app. Yelah, kalau demam, mana tahu lepas kena dengan pergi. Benda ni, segarkan. Ikhtiar. Cepatlah. Kita dah usaha. Cubalah app. Alah, kau ni. Yeay! Lipat malu gigit kau tak. Inilah yang orang kata. Kalaulah. Apa tu? Inilah orang kata keberanian. Bil, aku takut, Bil. Jangan takut. Bil. Jangan takut. Bil. Tarik, bukan takik. Takik yang tetap tu takik. Itu takik. Aku ada. Jangan takut. Kenapa lah? Tadi aku terkena. Mana jangan. Boleh je tu? Jangan. Boleh. Aku dah lama tak main betul kebohong. Kenapa? Tak ada. Patut. Lagi tekan je. Lagi. Main gitu je. Tak ada perasaan betul kau ni. Dah. Jangan buat lagi lah. Okey, dah. Patah tu kata untuk... Nanti Sarah mau
marah. Siapa? Kawan-kawan yang menonton untuk fans-fans sepatu, silakan Jep. Okey, terima kasih banyak kepada peminat-peminat sepatu yang sangat luar biasa. Sokongan anda amat kami hargai. Kami terduduk, kami terbaring, kami pensan, kami lost, kami macam-macam. Anda masih di belakang kami. Nyokong, alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa juga bawa-bawa fan kami, sokong pelawat-pelawat yang lain kerana kami tujuan sama untuk menghiburkan anda. Yes. Yeah. Berapa hari? Tiga hari lagi. Tiga hari lagi. Jadi jangan lupa untuk time ML jarak sepatu 20. Dah hantar ke 32777. Terima kasih banyak sepatu. Okey, terima kasih banyak. Best of luck untuk final Maharaja Lawak. Good luck. Selepas ni kita bincang minggu ni. Akim and the Magistrate. Selepas ini, Malatop.